You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. Dengan dibukanya Key Garden dengan segala fasilitas, kami berharap ini menjadi bagian dari sebuah alternatif yang prioritas bagi kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun juga kegiatan-kegiatan perbankan, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sebuah pilihan utama. Bukan cuma kafe pertama di kota Cirebon yang ada pesawatnya, betul ya, tapi ada banyak eventnya, banyak eventnya, dan tentunya memiliki ballroom dengan speknya seperti hotel berbintang, ya, ya kan? Dengan adanya ballroom ini, saya merasa untuk wedding terutama berikan nuansa baru, karena venue yang untuk wedding ini bertambah pilihannya, dan di sini punya kelebihannya banyak banget. Start dari harga Rp175.000 itu, ketika venue ini digunakan sudah pasti dapat plus-plus yang lain. Kita punya dua lantai. Dua lantai sendiri di atas yang kita fungsikan sebagai area meeting room sebetulnya, terconnecting itu dengan luasan 8 meter kali 20 meter persegi. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. 3, 2, 1, launching dari Kintani Ballroom, dan kita akan sama-sama resmi buka. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk peresmian dari Kintani Ballroom. Roomnya bagus banget, oke banget, terus gila ya, terbaru. Katanya dari mulai di apa pesawat terbang, lain-lain, kafe dan lain-lain, ini bisa banget ya buat spot foto wedding atau pre-wedding kalau menurut aku. Tadi begitu masuk, wow gitu ya, luar biasa, keren banget, dan langsung bayangannya. Ini langsung ke Pak Sekda bayangannya. Wah, Pak Sekda, kita bisa nih acara pemerintahan di sini nih, Pak Sekda ya. Wisnu Dagusuma, saya sebagai Food and Beverage Manager untuk Kintani Airways, ya, Tokyo Garden, jadi no. So far luar biasa ya, karena semuanya terfasilitasi dengan baik ya, dengan dekorasi yang memadai, lighting yang memadai, kemudian fasilitas yang tersedia pastinya dari sisi Kintani Bumi sendiri itu sangat mewah dan luar biasa buat saya. Terima kasih, sukses untuk manajemen Kew Garden, khususnya kepada sahabat saya Pak Haji Roni Hairul Ismail. Demikian, sukses selalu buat Kew Garden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.